Hey guys, hari ini kita akan main Insurgents lagi. Dan hari ini kita bakal gebukin Profesor Jahat yang memiliki 3 Regi. Di episode yang lalu kita kalah, tetapi kita berhasil menangkap Bang Regi di sini ya. Kalian lihat tim gua nih guys. Anjay, ada Bang Regi ya. Level 100. Gokil banget. Nah di sini gue udah tahu nih. Pertama-tama kita bakal lawan Delta Charizard. Jadinya kita pakai apa ya enaknya ya? Apakah kita bisa mengalahkan Profesor Maple dan 3 Legendary Delta Pokemon-nya? Delta Regirock, Delta Regice, Delta Registeel. Kita lihat aja langsung ya. Oke. Gue udah save dan kita bakal langsung aja lawan nih si Profesor menyebalkan ini ya. Oke. Aduh, ini gimana ini ya? Kita bisa gak ya lawan beginian? Dia langsung jadi Mega Delta Charizard. Oh my god. Sama sekali gak ngefek dong. Aduh, ya Allah. Mati gue nih. Duh, tunggu. Drago ini, dia elemen apa kira-kira ya? Dia kan sama kayak Drago, teman-teman. Ya, oh iya, sama-sama dragon ya. Ya udah kita dragon pulse aja kalau gitu. Mati lo ya. No! Mati lo. Oke. Blastoise. Ya. Dia kayak sih bakal ngeluarin Delta Blastoise juga ya. Feeling gue ya. Gue enggak tahu sih yang bagus tuh pakai apa, teman-teman. Gue udah lama banget sih ya kagak ini ya, dan gue lupa tipenya Delta Blastoise itu apa ya. Ninja Turtle ini tipenya apa ya guys ya. Udah lama banget sumpah. Yaudah kita earthquake aja. Dia pakai revive dan curang banget. Bodo amat gue earthquake lu. Research. No. Heh. Weh curang bro. Earthquake nih. Aduh gak mati dia. Aduh. Gue recover dulu. Recover lagi. Ya kita sentom ya. Nah. Mantap kita recover lagi. Please betah. Oh no. Play doh. My god. Ini gimana cara gue lawan beginian ya? Susah banget, cok. Nah, makan nih. Primal Regi Gigas gue. Bang Regi, ayo. Bang Regi. Kita payback ya. Ya ampun. Ya juga ya. Gak ngefek sama sekali. Crash grip. Gak mati juga. Oh, yeah. Mati lo ya. Regice. Aduh, harusnya gue simpen si mercon tadi ya. Tunggu. Delta Regice itu kan terbuat dari air ya. Apa mungkin dia weak sama listrik mungkin? Kita lihat. Thunderbolt. Ya ampun. Thunderbolt. Heh. Oh, curang banget. No, cantik. Oh my god. My baby. Ice Beam. Yes. Mati lu Charizard. Iya, yeah, dia tipe naga ya Charizard ya. Tenang teman-teman. Kita bisa lah lawan dia nih. Regirock itu mungkin tipe ground ya. Soalnya dia tuh buat dari pasir ya. Mungkin gue bakal ganti jadi si Megalodon. Aqua Tail, please jangan miss. Hah? Oh iya, dia dry skin ya. Gue crunch lagi. Oke. Gak bisa kita ngelawan, gak bisa lawan Regirock pakai ini guys ya. Bentar gue bakal revive. Gue bakal revive sesuatu kalau gitu. Lu pakai revive, lu pakai potion. Gue pakai ini juga ya. Gue pakai revive juga ya. Gue bakal berbuat curang. Megalodon udah paling oke nih. Sip. Megalodon apa namanya sih itu? Si ini nih, si Play-Doh. Ini gimana caranya? Mungkin Bang Regi kali bisa ngetank ya bentar ya.
Gue bakal pakai hyper potion buat si Play-Doh. Ya ampun. Sama gue juga bakal revive. Nggak usah sih sebenarnya ya. Kita pukulnya kali ya, coba pukul pakai ini ya. Pakai payback ya. Nggak ada efeknya loh. Giga Impact, Heavy Slam. Heavy Slam? Nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Gimana cara buat lawan dia ya? Oh, Crush Grip. Pakai Crush Grip, teman-teman. Pakai Crush Grip. Ya udah. Kalau gitu Play-Doh. Langsung aja pakai Earthquake ya. Mati lu. Earthquake lagi. Makan tuh Regirock. Nice. Regi Ice ya. Oke, kita change lagi. Kita change ke Shantik ya. Semoga Shantik bisa Thunderbolt lebih cepat dari si ini ya, Regi Ice ya. Kalau nggak bisa. Oh. Yes, miss. Nice, 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 nice. Thunderbolt lagi. Nice. Ayo lu, makan lu ya. Kemarin tuh gue kalah karena gue abis nangkep si Bang Regi ya. Makanya gue kalah temen-temen. Ya pantas gue kalah lah ya. Mau gimana ya Regi Steel? Oke. Dia kayak tipe api deh. Soalnya dia kayak lava gitu ya Regi Steel ya. Dan gila. Tampangnya begitu banget ya. Kayak aneh banget gitu. Gue gak tahu gue mesti ngomong apa. Tapi yang jelas kita bakal revive dulu si Megalodon ya. Megalodon, mana revive gua? Revive gua ada 34, teman-teman. Udah gila nih. Yoi. Ah, udah mati dah. Pasti mati punya itu. Oke. Harusnya Megalodon lebih cepat daripada si Registeel ya. Kita bisa ngasih damage dulu. Kita bisa pakai Aquatail. Mantap. Nice. Aquatail lagi. Yes, apaan Delta Pokemon apaan, bro? Gua juga punya Delta Pokemon ya. Tenang aja, Profesor Maple. Gue berhasil mengalahkan lu. Easy banget. Tuh. What? No, impossible. Iyalah. Possible. Karena saya adalah Kile dari Torrent Region. Torrent namanya. Ya, Torrent Region. Oh yeah. Tapi bagaimana? But how? Ini mustahil. Delta-delta aku superior, enggak bisa dikalahkan. Tapi lu lupa, gua adalah augur dari Torrent Region. Kau pasti curang. Sabotase. Ya lu yang mulai duluan, bro. Lu pakai revive, lu pakai potion. Lah gua juga pakai lah. Tuh. Berbuat curang adalah enggak tahu lah. Pokoknya gitulah. Enggak apa-apa lah. Aku akan pergi sekarang. Aku mati lu, ditangkap polisi ya. Sudah berakhir Maple, kau kalah. Sekarang menyerahlah. Kau tak bisa menangkapku. Aku adalah peneliti paling hebat di Holon University. Aku memenangkan penghargaan. Aku menangkap Pokemon Legendary. Aku punya ketenaran. Tenur tuh apa ya? Gak tau lah. Kayak itulah. Ya, ayo kita bikin ini mudah saja. Buster. Ayo. Ya, ditangkap dia. Kyle, aku berhutang padamu. Aku tidak bisa membayarmu untuk semua yang kau lakukan untuk Holon. Membantu kita dengan sumber daya, menjelajahi region ini, dan menghentikan Profesor Maple. Kau tahu pasti tentang penemuan Pokeball. Ini tidak banyak, tapi aku harap ini bisa membantumu. Gue udah beli Ancient Ball sih. Kemarin gue nangkep si Bang Regi pakai Ancient Ball ya. Ancient Ball ini sekuat Ultra Ball. Tetapi jika kau menggunakannya pada Pokemon Legendary, oke. Itu lebih gampang buat nangkepnya ya. Dan sekali lagi, thank you. Oke. Katanya augur yang muda itu membuatku geli awalnya. Tetapi jika ada orang yang layak untuk posisi tersebut, itu adalah kau. Gila, diakuin coy. Augur. Augur Kile dari Torrent Region telah diakui oleh profesor ini. Ya, semoga kau tidak menjadi seorang pengkhianat juga ya. Ya, moga-moga aja. Kalau gue buta sama kekuatan ya gak ada yang tahu ya. Kita gak bisa masuk sini nih ke lubangannya si Bang Regi ya. Gak bisa ya. Kayak kita udah kelar deh di Holon Region deh. Tinggal kita nangkep-nangkep. Regi-reginya aja ya. Udah sih tinggal kita nangkep-nangkep ini aja temen-temen ya. Nangkep-nangkep para regi-reginya ya. Kayak di sini deh. Oh bukan. Ini tempat sampah nih. Apa kita explore Holon Forest aja sementara ya. Soalnya gue mesti liat wiki nih ntar nih. Abis ini kita ngapain gitu. Kalau udah kelar. Kayak di Holon Forest ini ada something-something good ya. Ada Pokemon-Pokemon
Kenapa? Loh! What? Delta Fungus. Wah, tangkep. Kita bakal pakai Ultra Ball ya. Coba deh kita tangkep. Apakah langsung ketangkep? Gampang banget. Langsung ketangkep Delta Fungus, guys. Gua bakal kasih dia nama Totole. Kalian tahu kan bumbu kaldu jamur itu? Totole. Nah, di Holon Jungle ini pasti kita tuh kan ada orang lagi, bro. Pokefan Nicola. Shift 3. Ah! Emang mati lu. Gua hormatin dengan pakai eruption ya. Level 100 mercon. Dia mau keluar apa? Gua enggak tahu lah nih. Lu makan nih. Lu makan nih. Gua keluarin Bang Regi. Ya. Ya, lu lihat tuh depan lu apaan? Mantep Bang Regi, gebuk. Payback time. Duar. Oh yeah. Mati kamu bocil. Enggak bocil sih itu om-om sih. Itu udah orang bailiff. Kok ada bailiff di sini? Lucu banget. Ini luas banget ya tempat ya. Holon Jungle, bro. Apaan nih? Itu kayak ada yang ngumpet di belakang situ, teman-teman. Coba kita bisa ke sono enggak ya? Oh, ada trainer lagi sih ini. Abar kita lawan dulu ya, guys ya. Eh. Let's go. Buset, ini pemain tenis sendirian di hutan. Mau ngapain kamu? Nah, kita flamethrower ya. Duar. Kebakar kan? Ya. Kita kasih flamethrower lagi, guys ya. Nice. Gila, bro. Gua change dulu. Gua change ke... Nih, yang butuh XP. Jangan deh. Kan fighting Pokemon ya. Si Shantik bisa langsung mati, guys. Nih, yang butuh XP nih. Play-Doh. Si Mercon udah level 100, udah terlalu jago. Earthquake aja ya. Duar. Oh, belum mati. Mati deh. Oh, enggak. Dikit lagi ya. Submission. Wuset. Selaw, teman-teman. Gue yakin masih banyak kayak rahasia-rahasia gitu yang bisa kita temuin di Holon Forest ini ya. Kita masih ada banyak konten untuk Pokemon Insurgent ini. Tapi di sini hari ini gue bakal kelarin dulu Holon Jungle. Gue bakal kumpulin semua Delta Pokemon yang ada di sini ya. Tadi kan Delta Fungus ya. Nah sekarang gue bakal cari Delta Darumaka, guys. Tadi gue sambil tutorial, guys. Biar gak ribet ya. Ini di sini nih. Di sini. Ya ampun. Nih pokoknya di sini-sini nih ada nih. Nih. Kok malah kayak gini? Loh. Gue mau nemu portal loh. Ini kemana lagi kita? Bukan ini jalannya, wek. Salah nih. Ini fix harusnya di sini sih, guys. Kok enggak ada Delta Darumaka nih ya? Oke, jadi untuk Delta Krogang kita bakal ke jalan yang tadi nih, teman-teman. Misi, Bang. Nah, di sini nih. Kita naik ke atas. Oke, kita nggak usah pakai rappel dulu karena gue udah hafal di sini mana. Nah, ini ada. Ini ada api unggun. Terus kita mesti ngapain? Malah battle. Kocak. Ya udah kita eruption aja. Iya. Mercon gue mati. Ya udah kita hajar aja pakai Megalodon ya, guys ya. Langsung Aqua Tail tuar. Easy banget. Oke. Okay. Oh, kita harus gerakin batu. Batu ini, teman-teman ya, nih. Tadi ada batu nih ya. Nih, ini kan ada batu nih, ya kan? Nah, ini gue toggle dulu deh. Gue toggle jadi pelan dulu game ya. Nah. Biar kita bisa lebih ini ya, bisa lebih gampang ya navigasinya ya. Nah, ini kita bakal dorongnya batunya sampai ke tempat yang tadi. Dorong sampai ke sono. Nah. Ini kita harus pasin di api unggun ya, guys ya. Nah, kayak gitu. Dorong sampai. Nah. Oke. Kebuka kan jalannya kan? Nah. Di dalam sini kita akan menemukan Delta Krogung, teman-teman.
Gila gak lo? Ya, kita langsung saja tangkap Delta Krogungnya ya. Lu lihat tuh, itu makhluk apa anjir? Nggak jelas. Makhluk nggak jelas, teman-teman. Langsung aja kita bakal pakai Delta Ball. Oh iya, apakah ketangkep? Dan ketangkep, teman-teman ya. Delta Krogung. Nice. Nope. Oke, udah ketangkep ya Delta Krogungnya. Easy banget. Dan sekarang nextnya itu Delta Dwebel. Nah, di situ tuh. Tapi kita mesti muter. Cara muternya lewat mana gitu? Tunggu. Tadi kan ada patung ya. Caranya itu simple. Cuma hidup aja yang bikin ribet ya. Nih. Ini kan ada ini nih. Nah, kita bakal hard swap. Nah, udah hard swap, kita baru tangkep si monyong ini nih. Tuh kan? The hell? Easy banget ternyata ya. Oke, kita bakal langsung tangkep aja. Pakai Delta Ball ya. Kenapa di bawahnya langsung Master Ball? Tadi coba bayangin kalau misalnya gue salah klik gitu. Nangis gue guys. Ngulang lagi ini semua. Ngulang dari Krogang sih, untungnya udah gue save. Delta Ball ya, let's go. Easy. Langsung ketangkep. Delta Dwebel. Delta Kabuto. Nah, Delta Kabuto itu kita mesti ke pohon yang tadi, yang harusnya ada Delta Darumaka. Apakah di episode sebelumnya gue udah tangkep ya? Gue gak lupa sih guys, gak inget gue. Bentar deh. Tadi jalannya mana ya? Ini harusnya ada pohon nih. Ya kan? Itu dia tuh di situ tuh. Delta Kabuto, bro. Hell yeah. Langsung aja kita tangkap ya. Gila, gampang banget. Oke. Delta Ball. Go. Easy. Oke, kita tangkap semua. Gue cek PC dulu di Pokemon Center. Gue mau cek apakah gue udah nangkep si Delta Darumaka apa belum ya. Oke, kita ke Pokesen. Gue bakal cek PC. Gue bakal lihat. Coba deh. Darumaka udah gue tangkep belum sih? Belum ya. Mana tuh? Gak ada tuh. Gak ada Darumaka coy. Nih yang gue maksud tuh tadi. Kan kita kan dapet Dwebel lagi kan. Barusan kan nih. Yang ini nih. Ya kan? No. Grass Poison. Tapi gue udah punya Crustle. Dan Crustle-nya Doble ya, si Doble ya. Itu dia tipe fairy sama normal gitu. Dan dia tuh udah evolve teman-teman. Dulu tuh dia Crustle juga. Cuma apa jangan-jangan ada varian-varian Delta lainnya ya. Masa sih gak ada? Nih, ini kan kita lewat sini nih. Nah, di area ini tuh, oh, dia kabur. Ya ampun, dari tadi susah banget dapetin lu, tau gak? Bingung gua. Ada sih di sini ada, berarti kelar dong ini ya. Semua Pokemon Delta di Holon Jungle udah gua tangkep. Kalau misalnya dia ketangkep nih sekarang nih si Darumaka. Ya ampun. Yang ini batu juga ya palanya ya. Batu juga dia jual mahal. Baru gue bilang jual mahal langsung masuk deh ya. Oke, mantap. Kita sudah menangkap semua Pokemon Delta yang ada di Holon Jungle. Ya, kita bakal cari-cari lagi Pokemon Delta ya. Kita bakal Delta hunting lagi sampai bego. Yaudah, kita keluar saja dari sini. Dari Holon Jungle. Wah, akhirnya kelar. Kelar udah Holon Jungle ya. Dan ya teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Gue sudah mengalahkan si Profesor Maple. Dan gue sudah berburu Delta Pokemon di Holon Jungle. Nextnya mungkin kita bakal habisin. Untuk Holo Region ini gue bakal ambil semua Pokemon-Pokemon Deltanya. Terus nanti kita bakal lanjut lagi ke yang nextnya ya. Soalnya ini masih belum yang terakhir. Masih ada konten-konten post game lagi dari Pokemon Insurgents. Jadi ya gue harap kalian semua suka dengan videonya. Kasih like ya. Dan di komentar di bawah kira-kira dari semua Delta Pokemon yang gue tangkap hari ini, yang mana yang menjadi favorit kalian dan kenapa. Dan yang mana yang harus gue build, yang mana yang harus gue besarkan supaya menjadi bagian dari tim gue, teman-teman. Tim gue di Pokemon Insurgents, tim Augur Kile dari Torrent Region. Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa guys di-subscribe, karena dengan subscribe
Kalian gak akan pernah ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Makanya guys, di subscribe sekarang juga ya. Dan guys, gue kalau sepanya, have a good and stay awesome. Sampai jumpa di Pokemon Insurgents berikutnya. Bye-bye! Woo!